Kanopi hutan tropika kelihatan bergemerlapan. Ternampak susuk tubuh kecil bergayut dari pokok ke pokok. Inilah lotong kelabu. Lotong kelabu mendapat nama dari warna bulunya yang kelabu keperakan dan wajahnya yang gelap menjadikan ia mudah dikenali di celah kehijauan dedaun. Di Malaysia, ia biasanya dijumpai di hutan-hutan berhampiran pesisir pantai, sungai dan hutan paya bakau. Lotong kelabu ialah haiwan diurnal, iaitu haiwan yang aktif di siang hari sehingga matahari terbenam. Ia merupakan haiwan herbivor dan antara makanan kegemarannya adalah pelbagai jenis daun dan pucuk tumbuhan. Lotong kelabu kadangkala akan turun ke darat untuk memakan busur anai-anai. Ia berperanan sebagai nutrien tambahan dan melegakan sakit perut. Disebabkan dietnya yang kurang bernutrisi, ia sering berehat pada siang hari. Lotong kelabu hidup secara berkumpulan, diketuai oleh seekor lotong jantan. Ia akan mengawan dengan beberapa ekor lotong betina. Tahukah anda, bayi lotong berwarna jingga? Ini membolehkan ia mudah dilihat oleh ibunya dan lotong betina yang lain. Bayi lotong akan dijaga dan disusukan oleh beberapa ekor lotong betina, juga dikenali sebagai alur mothering. Selepas 3 ke 5 bulan, bulunya bertukar ke warna hitam di kepala, tangan dan kakinya. Selepas 12 bulan, bulunya bertukar ke warna kelabu keperakan sepenuhnya. Di usia 3 tahun, anak lotong kini meningkat dewasa dan akan memulakan keluarganya sendiri. Lotong kelabu merupakan spesies yang terancam akibat aktiviti manusia seperti penembangan hutan dan pembangunan. Anaknya yang comel juga ditangkap dan dijual sebagai haiwan peliharaan. Ini merupakan satu kesalahan di sisi undang-undang. Kita perlu memainkan peranan bagi melindungi kelangsungan spesies yang unik dan mempesonakan ini. Kita harus memastikan sekilas warna jingga dan perak ini dapat terus dilihat di celah rimbunan kanopi pokok untuk selama-lamanya.